Hadis yang ke-63. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Abu Qasim sallallahu alaihi wasallam, inna fil jum'ati sa'atan la yuwafiquha muslimun qa'imun yusalli yas'alu Allah khairan illa a'tahu iyyahu wa qala bi yadihi yuqalliluha wa yuzahhiduha. Abu Hurairah radhiyallahu anhu wa arda berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya pada hari Jumaat ada satu waktu yang apabila seorang muslim melakukan solat dan mohon kebaikan kepada Allah di dalamnya, pasti dia memberinya. Beliau kemudian memberi isyarat dengan tangannya sebagai tanda bahawa waktu tersebut hanya sebentar. Jadi maknanya dalam hari Jumaat ya, ada satu waktu yang ada waktu mustajab. Okay. Mustajab ni apa? Mustajab ni apa kita minta Allah bagi terus. Dia beza dan makbul. Makbul, ya Allah Tuhanku, aku minta sekian-sekian, ya Allah, makbulkanlah doa aku. Makbul, Allah terima. Bila Allah nak bagi, wallahu a'lam. Itu makbul. Mustajab, kita minta Allah bagi terus. Apa yang kita minta, sesuai yang kita minta. Jadi pada hari Jumaat ni dia ada waktu mustajab. Okey. Waktu mustajab. Dan waktu mustajab ni Allah sembunyikan. Kita tak tahu. Jadi bermula maghrib. Permulaan hari pada dalam Islam bermula maghrib. Jadi Khamis. Khamis petang tu, maghrib tu, azan maghrib itu bermula hari Jumaat. Sampai berterusan maghrib pada hari Jumaat dan Sabtu tu. Dia ada saat mustajab doa. Mustajab ni on the spot Allah Subhanahu Wa Taala bagi. On the spot . Saya ada sikit pengalaman yang selalu saya cerita. Tak kira, saya nak cerita lagi. Biar ulang-ulang dia ingat. Takarrara tahaqqaqa. Berulang-ulanglah kamu, kamu akan ingat. Sebab manusia tu Allah jadikan memang lupa. Perkataan insan tu sendiri daripada lupa. Laisal insan dunan nisyan. Tidak dikatakan manusia kalau tak lupa. Dan Allah jadikan lupa ni bagus tau. Dan Allah jadikan lupa, kita ada hikmah dia. Kalau kita tak ada lupa, kalau kita sedih, panjang sedih kita. Sedih sampai 50 tahun sedih. Kalau tak lupa. Kalau sakit hati, oh tak lupa-lupa sakit hati, panjang dendam dia. Allah jadikan lupa ni hikmah juga. Allah jadikan lupa ni kebaikan untuk kita manusia. Kalau tak, kita memang grounded dengan benda lepas. Kita akan terperangkap dengan pengalaman-pengalaman lepas. Okey. Jadi satu hari ni cerita lama, 12 tahun lepas. Waktu tu saya baru habis grad, baru mengajar. Maknanya baru ustaz-ustaz baru lah ya. Maknanya waktu tu ustaz muda, sekarang muda lagi. Dulu cerita dulu. Ini 12 tahun lepas . Saya ingat hari dah hari Selasa. Macam inilah Ini Selasa kan. Datang satu orang ustaz, pengetua satu sekolah agama. Dia datang jumpa saya, dia kata, "Ustaz, ustaz boleh tak tolong tanya-tanyakan ustaz siapa nak derma untuk sekolah agama?" "Kenapa ustaz?" saya tanya dia. "Oh ustaz, sewa ada tertunggak, gaji ada tertunggak, api air ada tertunggak. Aduh ustaz, boleh tak tolong tanya-tanyakan siapa nak wakaf, siapa nak derma untuk sekolah agama?" Saya kata, "Berapa keperluan ustaz?" "10,000 ustaz." "Oh 10,000 . Nanti anda tanya-tanyakan." Okey, Selasa . Bayangkan berapa tahun lepas tu hari Selasa macam inilah . Datang jumpa saya. Selasa, Rabu, Khamis. Hari Khamis saya ada ceramah kat Kelang waktu tu. Habis ceramah, penganjur cakap, "Ustaz, boleh tak tolong pimpin solat hajat? Solat sunat niatkan hajat." Saya kata, "Ada hajat apa-apa ke?" "Tak ada, saja je." Okeylah. Lepas kuliah, solat isyak, kita pun ramai-ramai diri solat hajat. Okey, saya kata siapa ada hajat. Maknanya masing-masing minta lah ya. Ketika sujud akhir, saya doa. Saya kata, "Ya Allah, malam ni aku tak nak minta apa-apa. Aku minta satu benda je, Ya Allah. Aku tak nak minta apa-apa, satu benda je Tuhan. Tolonglah sekolah agama ni, Ya Allah. Aku tak minta apa-apa, satu benda ni je." Habis salam, habis majlis. Esok pagi hari Jumaat,
saya pagi-pagi hari Jumat sejak dulu lagi ya, lama dah ni ya. Memula saya mengajar, saya akan mengajar dekat section ya 9 ya, surah Ittihadiyah ni ya. Lama, 12 tahun dah. Anak murid pun ada meninggal lah. Ustaz, lama tak datang, tak nampak makcik meninggal lah Ustaz, meninggal. Anak murid pun ada meninggal. Allah ya rahmah. Dan Allah rahmati ya. Okey. Jadi habis saya ceramah kat sana, satu orang kakak waktu tu datang jumpa saya. Dan murid kan kadang-kadang datang, kadang-kadang ikut kelas lain. Ini, mana datang? Ustaz, akak ni tak tahulah Ustaz. Akak nak derma sekolah agama lah Ustaz. Ustaz, ada kenal tak mana-mana sekolah agama? Ada, insyaAllah. Dia bertulis cek, masukkan sampul, insyaAllah saya sampaikan. Habis ceramah dekat saya 9 ni, saya terus pergi sekolah agama tu. Sampai jumpa Ustaz tu, saya kata, Ustaz, tadi ada orang bagi derma untuk sekolah agama. Saya sampaikan kepada Ustaz ya. Ambil sampul, buka, keluarkan cek, tengok-tengok 10 ribu sungguh. 10 ribu sungguh. Saya kata, ya Allah, kalau aku tahulah malam tadi tu waktu mustajab, aku tak minta satu benda ya. Tapi waktu mustajab Allah sembunyikan. Dan sembunyikan waktu tu, mungkin waktu tu semua secara kolektif macam satu apa nama? Satu dewan ni contohnya. Ataupun untuk kita je yang malaikat angkat waktu mustajab tu, mana bahagian kita ni je. Kita tak tahu tau. Kita tak tahu. Jadi hari Jumaat ada satu waktu mustajab kata Nabi SAW. Tidaklah kita minta kecuali kita akan dimustajabkan. Beza mustajab dengan makbul. Makbul Allah terima bila nak bagi, wallahu alam. Mustajab on the spot Allah bagi. Sebab itu hari Jumaat banyakkan doa. Banyakkan doa. Doa jangan malas-malas. Malas aku doa tak makbul. Makbul pun malas aku. Jangan eh. Doa jangan malas-malas. Doa ni ada waktu mustajab. Teruskan. Baca doa sambil mudah ulang pun tak apa. Baca doa. Kan? Jangan marah-marah, jangan marah-marah. Kadang-kadang orang doa marah-marah tau. Makbulkan doa ya Allah. Kenapa aku yang diuji? Ada orang marah doa. Kan? Ada orang doa malas-malas, Tuhan. Doa aku sebiji macam semalam lah ya Allah. Ada orang macam tu. Imam tu doa macam sedap. Doa tu macam imam tu lah. Ya. Kita kena lalukan dengan lidah kita doa. Okay? Jadi hari Jumaat itu kelebihan dia. Tidaklah kita tu kan maknanya sembahyang dan berdoa, Allah mustajabkan doa. Jadi maknanya setiap minggu benda tu ada. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh At-Tirmizi ada 12 waktu mustajab. Bila wallahu alam. Allah sembunyikan. Dalam hadis At-Tirmizi semua kita ni ada 12 waktu mustajab pada hari Jumaat. Doa. Doa minta kepada Allah Subhanahu wa taala.